Adik ni hendak ke mana? Ke mana aja yang penting pergi. Ha, naik naik naiklah. Begini bona kalau dapat sewa hari ni. Macam pernah kita jumpa. Terasona abang aja ni itu. Ah, tak mungkin. Elok lagi tu pergi. Ha, begitu pun jadi. Bagus kat lagi tu ni. Aku tak boleh sob, cepatlah sikit. Kalau aku tengok adik ni dah lapar. Ayolah pergi kita. Mengapa adik keluar berkutang-kutang saja? Abah, kau tak menengok? Kau tidak bagi duit biar aku tunjukkan bunah. Tidaklah, terima kasih. Mau macam-macam aku panggil polisi lah. Ini ada duit. Cepat. 20, ambillah. Ikhlasnya kau ni kan? Iya, ambil. Bentar ya, ini lagi. Tak kujut ya. Nak ke mana kamar ini? Nak ku tunjukkan tempat rekreasi yang mantap, ha? Ha, ke bas wesen dulu kamu cuba sesekali. Iyo, di mana menyimpan mobil? Nang lelet lah kau botak. Tahu kamu rumah Mbak Rika, Omak Sijio? Tumpangkan mobil kojap ke rumahnya itu. Apalah mobil, sedangkan makan mandi aku di situnya. Dikasihnya itu, pokoknya aman lah. Pasti dikasih. Kita letak di teras. Kita pun pergi berjalan tak pala sampai ke ujung rabuk nun. Nanti ada di situ tangkahan ada kapal untuk penyeberangan. Abah dibayarlah pula 15 kita bertiga, sekapal 5,000 itu pula. Ha, sudah kita bayar pula 5,000 dan takkan orang telah pula kita menyeberang ke busway senun. Kalau tempatnya bersih. Tak sampai situ saja. Terkadang kalau hari pore, di situ ada hiburan keyboard. Biduan sudah pasti, keren. Pokoknya datanglah ke sana. Jujur ku bilangkan, tak perlu bergaya necis. Ha, kau cubalah mandi. Jangan terkejut kau CS. Daki di badan kau yang koletnya pun hanap. Kau rasa ada aku menyinggung dia? Kau pula tak menengok orang. Itu sudah orangnya tu, polisi tu dah. Bukurat lagi tu mah. Aku tak merasa mencabik hatinya. Ya, betulnya kau bilang. Saat kau bilang berdaki lah, tadi. Perempuan begitunya. Hendaknya walaupun dia berdaki, jangan apalah kau bilang begitu. Kau banyak kali apa kau. Kau pun tengok. Patin pulaknya kau sudah aku yang punya mobil. Polisi tu datang bukurat lagi tu. Jaya. Apa lagi kau tengok? Kau gaslah botak.